Selamat malam. Sekarang saya ada di Taipei Yilingyi. Saya kembali ke Taipei Yilingyi. Saya mau lihat lampion, lampion yang udah dihias di kota Taipei Yilingyi. Ini pusat Taipei Yilingyi. Sini ramai banget. Ini lampionnya juga lagi banyak banget, lagi udah buka, udah resmi. Jadi saatnya sekarang aku mau lihat lampion yang ada di Taipei Yilingyi, pusat Yilingyi. Di sini juga penutup tahun juga di sini. Ini setiap tahun di sini ada lampu lampion selalu ada. Ini Yilingyi-nya nih. Bagusan Yilingyi-nya tuh. Tinggi banget. Nama gedungnya tuh 101. Jadi sekarang aku bawa kalian lihat lampion yang ada di Taipei ini, kota pusat Taipei yang terbesar yang ada di Taiwan. Kita nyebrang dulu ya. Ada bunga sakura nih, bagus banget nih, bisa foto-foto kalian di sini. Ya. Luar negeri kita. Goblok ya. Berantem terusin kedua nih. Gua udah jalan berantem terus dari tadi nih, abang adik nih. Heran enggak bisa akur. Kelakuannya tuh. Apa-apa aja diributin. Orang mau mati ini. Lampion yang ada ribut aja. Nih. Penuh dengan bunga mawar di sini. Natal yang besar ya, tinggi banget. Natal di sini tuh sangat ramai. Ada saljunya.
kita naik lantai 2 nya. Kita lihat lampionnya dari bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas kepala kayak itu. Lampu semua. Ini pohon Natal ya. Nanti ada salju. Itu pohon Natal tuh selalu diganti itu. Selalu ganti temanya. Dan ini selalu ramai juga. Ini sekelilingnya adalah apartemen, mall, pusat belanja. Kita naik ke atas yang banyak lampion di sini. Kita naik ya. Kita naik. Rambut.
lagi di bawah stasiun bis ini di Taipei Ilinggi. Wow, indah banget kan? Lihat Ilingginya tuh, kelihatan. Tahun kemarin di sini enggak kayak gini, cuma pohon Natal aja kok kesan. Tahun ini ada status bawah stasiun. Iya sih, sampai keren banget. Wah, mau foto kalian enggak? Masih ada sih. Natal tahun ini agak beda, dihiasin di bawah mall ini, bawah stasiun ini, lagi rame di sini. Banyak banget lampionnya. Ini Natalnya kan bentar lagi. Ini sampai habis Natal masih ada di sini. Jadi kalau kalian belum bulan ini nggak sempat datang, masih ada bulan depan, 2 bulan lagi. Masih ada ini banyak banget. Nanti juga penutup tahun juga di sini, di Ilingginya. Itu Ilingginya ini sangat ramai. Sekarang belum terasa ramenya, belum, masih nggak terlalu banyak orang. Jadi kalau sekarang datang masih enak aja, nggak sesak orang, nggak orang jepit orang. Kalau udah masuk Natal, masuk tahun baru, penutup tahun, kalian kesini nggak sempat ambil video di sini, foto. Nanti kalian susah ambil foto di sini, akan jadi lautan manusia yang sangat banyak penutup tahunnya di sini. Ini ada Taipei Ilinggi, kota Taipei. Selamat Natal buat kalian semua yang merayakan Natal ya. Bye, ketemu video selanjutnya, ketemu penutup tahun nanti di sini. Aku akan kesini lagi penutupan nanti 2023-2024. Dan bye-bye, ketemu video selanjutnya.